dijelaskan ini candi apa dan peninggalan siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, candi ini asal usulnya ini ku anu. Apa ini ku? Sedurungnya ini ku gundukan candi. Gundukan tanah. Gundukan tanah sebelum menemukan candi Pamotan, menemukan arca duluan. Arcanya di sebelah barat sini. Tahun 74 menemukan candi arca. Terus 76 arcanya dibawa orang Surabaya. Terus tahun 77 menemukan candi Pamotan. Digali dulu. Iya. Maunya cari arca lagi. Tahun 77-nya itu terus enggak ada arca, menemukan candi Pamotan. Berupa arca apa itu yang ditemukan sebelumnya? Arcanya itu apa, yang kanan itu bawa kasbeh, yang kiri bawa sendi gini loh anu, kasbehnya bawa sendi. Terus seperti arca. Ukurannya besar? Besar. Ada 1 meter tingginya. Ya, tingginya. Terus ini informasinya candi pada masa apa dibangun ini? Kalau itu enggak tahu saya. Belum tahu. Iya, belum tahu jelas. Kalau dari Purbakala ya enggak dijelaskan sepenuhnya. Saya hanya apa itu bisa kalau belumnya ada candi gitu aja. Terus kali sama Pak Ali saya. Ada berapa candi yang ditemukan di sini? Ya satu ini, yang satunya itu sudah sejak dulu sudah ada. Sejak awal sudah ada. Pamotan 2 ya. Iya, sebelah baratnya kampung yang ini. Sana di bawah pohon pring itu sejak dulu sudah ada. Ini yang tampak ini bagian atas candi atau bawah candi ini? Mungkin ini di atasnya. Bagian ini atas. Kan masih dalam, belum selesai galinya. Galinya belum selesai. Ini kan biaya sendiri. Balik saya itu menyewakan sawah, dibikin apa? Menggali. Biaya menggali. Dulu juga gali sampai lebar, sampai barat, sampai petuk timur, utara. Bagaimana ini? Dilebarkan aja, jadi enggak ikut tanggung campur, hanya sudah sini terus sudah beres ini. Sudah beres ini. Terus harapan ibu sebagai penanggung jawab dan pengelola ini apa bu yang diinginkan ke pemerintah? Supaya dilestarikan, digali lagi supaya baik. Ini kan pagarnya sudah rusak, banyak anak kecil. Nanti kalau rusak sini gimana, supaya pemerintah itu memperhatikan itu. Ini kan saya sudah apa itu purna tugas sudah 4 tahun, Purbakala itu enggak kesini. Belum ada penggantinya? Belum penggantinya. Ibu sudah pensiun? Sudah, masih masa 4 tahun jalan ini. 2017 itu kita punya tugas. Jadi yang ngerawat ini tetap ibu sampai sekarang? Ya, saya rawat anak saja. Kalau nggak dirawat, kasihan bagaimana rupanya ini. Yang di sana, yang di sini. Mana lengkap ibu? Ini ibu istri. Jumpul nggih. Dalam. Juru pelihara nih. Nggih. Persone sian ditemukan ping sepuluh. Temu desa pun di Bu niku. Pamotan. Desa Pamotan. Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Nah, niku mengapa kok dinamakan Candi Pamotan? Sejak dulu kan enggak ada. Terus ada letaknya di Pamotan, dinamakan saja Candi Pamotan. Arjanya di sebelah mana dulu? Sebelah barat sini. Nah, apa itu Pak Alik saya, mas saya itu maunya punya hajat, mas saya itu terus ngali-ngali kok ada batu bata besar-besar.
diambili gitu loh. Nggak tahu kalau ini tadi, nggak tahu. Terus diambili, kan ini kok anu uto ini aja yang sebelah barat ini seperti kok uto seperti musola gitu. Diambili sama saya terus menemukan arca itu. Ini tanahnya siapa? Apanya? Tanahnya siapa? Tanahnya ini punya saya, terus sebelah situ Pak Lik saya, saudara itu. Tapi sudah diganti oleh pemerintah? Sudah diganti sama saudara. Ini ketinggian ganti yang sudah tergali ini berapa? 2 meter setengah. Ketinggiannya? Kalau lebarnya? Lebarnya ini 3. Pokoknya apa itu? 10 meter sana sini. 10 meter persegi. Iya. Di barat-baratnya Pamotan kan banyak gundukan, Bu. Iya. Itu kok lemah dukur. Lemah dukur itu ada bekas batu bata merahnya kan banyak. Iya, satu bata. Dan di apa, Bu, namanya? Lemah dukur. Lemah dukur. Belum dieskavasi. Itu ada yang anu ya, apa? Merawat. Oh, suruh penggarainya ada. Ya, ada. Mas Didik namanya. Candi lemah dukur. Lemah dukur. Belum ada kejelasan tinggalan siapa-siapa, belum ada ya? Mojopahit. Mojopahit. Oh, dari BPCP tinggalan Mojopahit. Karena ciri khasnya batu bata merah ya. Kan di sini banyak tinggalan lainnya, di mana saja, Bu? Selain yang di sini Candi Pari, terus di mana saja? Candi Pari, Candi Sumur. Ikut desa mana? Candi Pari. Ikut desa mana? Candi Pari, yang Candi Pari. Ini udah siapa nih? Candi ini Lemah Dukur, Candi Pamotan 1 dan 2. Yang Pamotan 2 di mana, Bu? Ini di sebelah. Oh, nanti kita bisa ke sana ya. Habis banjir. Oh, habis banjir. Ya. Kagak kelihatan, Bu? Ya, kelihatan, tapi di bawahnya apa itu? Pohon pering sangat kotor. Oh, gitu. Tapi sudah ada pagar-pagarnya kayak gini? Belum, itu lagi milik perorangan. Oh gitu. Tadi di pasang suami saya, jangan masih apa licin, kamu nanti jatuh. Oh. Jangan licin, nggak hujan aja kamu. Enggak tahu. Kasih tajang Ganesha. Oh, Ganesha. Buat cerdik gede. Motor mungkin itu sami kali.
Bisa dijelaskan soal candi yang ini, candi apa namanya ini? Ya, Mbak itu dulu namanya itu dulu candi Keramat gitu. Iya. Candi Keramat sini. Ini ditemukan kapan nih? Enggak ditemukan, sejak dulu sudah ada. Di Pamotan satu itu yang galian itu belum ada, belum ketemu, ini sudah kelihatan. Namanya candi Keramat. Keramat gitu. Ya bilang Keramat gitu, Mbak. Ada apa saja, Bu, di sini yang bisa di masih bisa dilihat dan ditemukan? Hanya ini saja. Ada arcanya juga. Arcanya, hanya itu sejak dulu sudah di situ. Arca apa itu? Enggak tahu arcanya, kan ada kepalanya, enggak bisa. Informasi dari petugas? Saya tanyakan, enggak tahu katanya. Enggak tahu. Iya. Ini ukuran candi berapa ini? Ukuran candi ini kan belum sempurna. Belum pernah di ekskavasi. Ini kan candinya berapa? Belum tahu. Ini kan tidak sempurna. Kalau di yang situ sempurna, sudah 5 meter. Kenapa ini dinamakan candi Keramat? Nggak tahu, Mbak, dulu itu bilang ibuannya gitu. Menyebutnya gitu. Iya. Sekarang disebut Pamotan 2 kan? Ya, yang menyebut namanya Pamotan 2 itu. Ya orang yang lihat-lihat itu apa satu sama dua gitu. Ini nggak pernah ada barang yang hilang gitu. Ya, takut kalau mengambil apa batu batanya itu suruh kembalikan. Akhirnya utuh sampai sekarang. Iya utuh sampai sekarang. Nggak pernah saya ngambil. Alasan belum digali kenapa? Nggak tahu, purbakala. Kalau purbakala yang gali ya nggak apa-apa. Tapi kan ini milik orang biasa. Oh, tanahnya milik masyarakat? Masyarakat. Apa yang punya tanah tidak berkenan? Ya, kenan. Mau sebenarnya ya, Dek? Orang sudah almarhum. Sudah meninggal. Warisnya kan ada. Ada, masih kecil. Oh, masih kecil. Harapan warga terhadap candi ini bagaimana? Kalau warga nggak tahu, saya ya hanya ngerti itu aja.